Aduh. Pantes. Emangnya saya pantes pakai baju begini? Hah? Bukan bajunya yang pantes, pantes si Didit ngikut-ngikut bapaknya mejeng-mejeng depan kaca buang-buang baju. Iya dong, saya harus milih baju yang pantes. Soalnya nanti sore yang bakalan datang itu kan tamu-tamu terhormat, bukan tamu-tamu sembarangan. Kamu gimana sih ya? Iya, saya ngerti. Tapi kalau mau begituan. Begituan? Pintunya ditutup biar anaknya nggak ngeliat. Maksudnya Didit ngeliat kita begituan. Maksud saya bukan begituan yang begituan. Kalau kamu ini mejeng milih-milih baju, pintunya ditutup. Oh, ya. Saya tahu itu. Pedas lo. Tadi kan saya sudah bilang Om, sambalnya pedas. Ya, tapi ini pedasnya kayak setan. Memangnya setan pedas, Pade? Iya. Setan itu pedes, tahu nggak? Kalau pedesnya kayak setan, Didit nggak mau apa deh? Edar dulu, Pak De ambilin ya. Siomay yang nggak ada setannya ya. Nah, ini nggak ada setannya. Buka mulutnya dong. Apaan sih? Baru 5 menit aja. Didit, ingat kamu itu keturunan keluarga Noto Budoyo, Raden Mas Noto Budoyo. Ingat, papa pesan apa kalau soal jajan? Yang pertama, keluarga Noto Budoyo tidak boleh jajan di pinggir jalan. Ah, bagus. Keturunan keluarga Raden Mas Noto Budoyo itu kalau jajan, yang kedua, tidak boleh jajan makanan yang tidak bermutu. Ya kan? Nah, yang ketiga, gua udah muak ciplak lu. Didit tidak usah mendengarkan komentar lingkungan, tidak boleh ya. Karena Didit adalah keluarga dari keturunan Raden Mas Noto Budoyo. Punya tanggung jawab besar, tidak seperti anak-anak yang lainnya ya. Keluarga Noto Budoyo bukan keluarga sembarangan. Nah, sekarang Didit masuk. Ya. Monggo. Apa sih istimewanya keluarga Noto Budoyo itu? Mas, saya bukannya nyombong, bukan. Baik di pemerintahan maupun di swasta, keluarga Raden Mas Noto Budoyo punya jabatan. Pokoknya keluarga Raden Mas Noto Budoyo kelas kakap. Kelas kakap? Kelas kakap itu hanya dimiliki satu oleh penjahat, kedua oleh rampok. Ngiri tuh. Dasar manusia kerdil. Aduh. Kelima, keluarga Noto Budoyo kalau jatuh bangun sendiri. Aduh. Terima kasih. Mas. Sebentar, Mas. Permisi. Oh iya, ini nih. Untung ada uang kecil nih. Ini bisa untuk makan 2 hari ya. Di pojok sana ada warung Tegal. Kamu bisa makan di sana, ya. Dasar babungan, ngagetin aja. Didit! Gimana bisa mengentas kemiskinan? Kalau orang kaya-kaya belum amat, sombongnya sudah selangit. Jadi Didit nggak boleh jajan di pinggir jalan bukan karena kita keluarga Raden Mas Noto Budoyo kan, Mah? Ya enggak dong, sayang. Papa, kalau ngajarin Didit selalu salah. Nyonya Fran? Iya. Bener-bener pinter Fran mencari istri. Anda kenal sama Fran? Kenal. Saya omnya. Om Deki. Oh, iya. Silahkan masuk, Om. Ma, silahkan. Tunggu, Ma. Itu kan yang tadi Papa bilang. Bambu sialan. Kita kalau ngomong jangan sembarangan. Bener kok. Betul. Fran sudah tidak mengenali saya. Dan saya juga sudah tidak mengenali dia lagi.
Bambung itu artinya apa sih, Mah? Sini. Bambung itu artinya gelandangan. Jadi, Om ini keluarga Noto Budoyo? Apa bilang keluarga Noto Budoyo? Kelas kakap. Ternyata kelas titi. Seharusnya memang kelas kakap. Fran mana? Frans di kamar mandi. Yes, Kak. Sabun mana, Sis? Anda masih di sini? Mau ngapain lagi? Kamu udah saya kasih uang. Tampang kamu sangat berubah, Frans. Tapi kelakuanmu masih tetap. Anda kenal saya? Loh, ini kan om kamu, Fans. Om Diki. Om Diki? Ya. Om Diki? Om, tahu alamat saya dari mana? Dari papi saya. Ya, eyang kamu. Eyang kamu udah baik kan sama om? Saya nyogok Mbok Karso. Yang saya sama papimu dulu waktu masih kecil yang ngemong itu, Fran. Sekarang hidup di mana, Om? Kalau boleh ya di sini, Fran. Silakan. Sini ranselnya. Biar saya taruh di kamar. Makasih. Oh, mau minum apa? Oh, terima kasih. Saya sudah dikasih uang sama Fran. Oh. Untuk makan 2 hari. Kamu bilang kamu cuma ngasih 500, Fans? Oh, cuma bercanda. Bercanda. Terima kasih. Saya sudah minum tadi. Oh, iya. Didit, suka main basket? Iya, Om suka main apa? Didit, jangan panggil Om. Itu kan yang kamu. Enggak apa-apa, Fran. Enggak apa-apa. Biar Om ini tetap awet muda. Kalau Om Diki sukanya main getok lele. Getok lele? Mau tahu? Hah? Ayo, betul. Tunggu. Didit, duit. Aduh. Ini lelenya, Dit. Lelenya. Ya, ditaruh. Ini getoknya. Getok. Pukul tang. Naik. Pukul lagi. Dang. Kamu lari sana. Ngambil ini. Diukur. Oh, nah. Jadi itu olahraganya? Olahraga itu. Olahraga. Ayo coba. Coba ya. Coba. Aduh, Didit. Itu mainan orang kampung, sayang. Kita ini orang-orang kota. Aduh, gimana sih kamu? Om. Hai, Franz. Hai juga. Om, jangan ngajarin yang bukan-bukan dong. Didit, ayo masuk. Mana sih? Pemirin lo yang baru datang ya? Oh iya. Dia bekas karyawan bagian perawatan, Mas Gandung. Baru saja dia kena PHK karena penghematan biasa. Makanya dia saya suruh bantu-bantu kerja di sini begitu. Om, tolong nanti ini Om ya. Om. Nah, sekarang Om siram pekarangan ini ya. Ini semuanya disiram. Itu sumber airnya dari sana, Om. Ya, lu siram. Ala gimana? Nanti dulu. Rupanya dia keberatan kerja sama lu, Frans. Betul, Pak. Terus dia lebih baik kerja sama gua aja lah. Gua kasih 10.000 per hari. Iya, saya kerja sama dia. Tunggu dulu, Makanya, Frans, kalau ngasih upah harus jatah upah minimum. Betul. Sampean namanya siapa? Deki. Deki apa? Deki Tok. Deki Tok. Iya. Deki Tok. Sini. Hanya satu yang ku harap dengan pasti. Kurang ajar. Fans kamu apa-apaan sih? Begini, Sis. Waduh, Sis. Coba kamu bayangkan, Sis. Om saya dijadikan kacung sama segandung. Ya lumayan dong daripada dia nganggur. Malam minggu ini Rio kembali berseteru denganku.
Apalagi sebabnya kalau bukan karena komitmen ku tetap. Selamat siang, Pak Ade. Selamat siang, Didit. Loh, ngapain tuh kemarin mau makan siomay lagi, ha? Nyari Om Diki. Om Diki? Oh, Diki. Ada, dia sedang kerja di belakang. Nanti dulu. Oh, Diki. Emangnya dia itu Om Didit? Sebetulnya sih omnya papa, tapi kata papa Didit boleh manggil om. Oh, jadi si Bambung itu keluarga Raden Mas Notobudoyo. Papa bilang namanya Sudito Notobudoyo. Didit boleh pulang. Ya, nanti kalau udah selesai Diki kerjanya di belakang ya. Nanti Pak Ade kasih tahu sama dia. Oke, Didit pulang dulu Pak Ade. Ya. Dah Didit. Ini benar-benar rezeki nomplok, eh? Keluarga kelas kakap Raden Mas Notobudoyo kerja jadi kacung sama tuan besar Gandung. Loh, kok belum mandi juga? Saya tidak bisa tenang selama Diki masih di rumah Mas Gandung. Mana Diki? Diki mana? Ada di belakang sedang kerja. Kerjanya lumayan juga, bagus. Malah gua mau kasih gaji bulanan. Gaji bulanan? Iya. Dia bisa disuruh untuk kebersihin kebun, ngepel rumah, buang sampah, ya nyuci mobil gua. Maksud Mas Gandung, Diki itu mau dijadikan kacung tetap di sini begitu? Hah? Memangnya kenapa? Mas Gandung tahu nggak? Diki itu saya PHK dari kantor saya karena terlibat kasus pencurian. Hah? Loh, kenapa lu nggak bilang dari dulu lo? Habis Mas Gandung main sabet aja. Wih! Oh. Wih! Coba tuh panggil tuh! Oh, omnya Bung Frans? Iya! Sudido Notobudoyo kesini! Atur aja denung, ya! Loh, kok tahu nama asli saya dari mana, Pak? Awak mesti ngomong ya? Weh, sekarang ini sebuah kejutan, weh. Ternyata nih, yang kerja di rumah kita dia adalah keluarga kelas kakap, weh. Dia adalah omnya si Frans Notobudoyo. Terpaksa kamu saya PHK, karena menurut Frans Notobudoyo, kamu adalah tamu saya. Itu gimana sih? Itu sebagai tamu tidak boleh kerja. Harus santai, santai. Kalau soal santai, pasrah itu gua. Nanti kamu saya ajak ke tempat biliar. Nanti saya kenalin kamu dengan temen-temennya Fran di sana. Sekarang antar gua aja. Woi, ada gempa, woi. Woi, lari, ada gempa, gempa. 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 Gempa, ada apa? Ada apa ini? Gempa. Gempa, gempa. Ada apa? Ada apa? Tu lihat gempa, Pak, pada goyang semua tuh, Pak. Pada goyang tuh, Pak. Pak goyang, Pak. Lihat, Pak, pada goyang tuh, Pak. Goyang. Gempa. Ayo, itu gempa. Taktik kuno, tapi manjur, Frank. Ngapain? Kamu malu sama teman-temanmu kalau kenal sama gelandangan macam saya ini? Bukan begitu, Diki. Diki harus mengerti. Saya ini adalah orang yang paling dihormati di lingkungan sini, Om harus mengerti dong. Enggak, saya enggak ngerti. Justru orang-orang yang terpelajar macam kamu itu masih menilai orang dengan pakaiannya. Aduh, Om,
Aduh ini loh, Om dengan pakaian begini ada di lingkungan sini, waduh nggak cocok Om, nggak cocok. Apa dengan pakaianmu yang begini ini kamu pantas ada di sini? Ngawur ada. Ben, ngapain kamu di sini? Bukan yang mesti terima tamu sore ini. Astaga! Ini gara-gara dia nih. Gara-gara dia? Gara-gara dia, saya mau pulang. Ambil pakaian-pakaian saya, semua saya bawa pulang. Pergi, saya mau cari penginapan lain. Goodbye. Kamu ngusir dia? Oh bukan, Om Diki itu merasa nggak betah dengan lingkungan di sini. Katanya menurut dia bahwa lingkungan di sini ini terlalu elit, begitu. Terlalu apa? Elit, wah. Terlalu elit? Apa yang kayak begini ini elit? Makan tuh elit. Saudara-saudara, untuk mengantisipasi booming apartemen saat sekarang ini, kita harus segera mengusulkan kepada pemerintah agar segera dibikin sebuah peraturan tentang real estate agar usaha real estate kita tidak mati. Betul. Ya. Saya dukung gagasan itu dan teruskan. Ya, kalau begini terus, kita semua akan terjumus ke dalam kredit macet. Kalau begitu, kita harus bersatu. Betul. Kita harus bersatu supaya kita mudah mendapat berita. Tidak sih mau pamit. Betul ya. Makan dulu, Om. Biar nanti fans yang nganter pulang, ya. Nggak perlu. Om Diki buru-buru kok. Hai, Frans. Siska, ini saya bawa gaji Bung Diki Noto Budoyo. Ya, selama bekerja menjadi pembantu di rumah saya. Frans Noto Budoyo. Tadi ada tukang pos ya. Ini surat buat Bung Diki. Oh iya, iya. Makasih. Siska, memang saya pakai alamat di sini. Sebab saya kira saya ini bisa nginep. Oh, Mas, maaf sebentar. Pinjam ya. Maaf, Pak. Surat dari mana, Om? Oh, dari kampus. Dosen pengganti dapat kecelakaan sehingga Om harus segera kembali. Wewe, jadi Om ini dosen ya? Terima kasih. Waduh. Iya. Saya sedang menyusun disertasi untuk mengambil gelar doktor saya. Oh, iya. Temanya adalah sikap masyarakat terhadap orang-orang miskin. Oh, iya. Yang ada hubungannya dengan pengentasan kemiskinan. Oh, iya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Ini Bung Diki Noto Budoyo ini, sebelum meraih doktor, dia kerja di rumah saya sebagai kacung. Betul. Anu, bos Dadung ini adalah bos besar saya. Ini pelajaran mahal bagi kita. Jadi kalau melihat orang itu jangan dari pakaiannya. Atau hartanya. Iya, Prat, biasanya lu sama gua tuh gak cocok. Iya. Tapi dalam beberapa hal, ya ada kesamaannya kita. Mas. Pak! Komne, another Noto Budoyo. Mas, ini pasti salah satu dari Om saya. Noto Budoyo. Dia mau ngerjain saya. Om Hari atau sudahlah, ayo masuk Om. Masuk. Ini enggak apa-apa. Gimana sih? Masuk Om. Mas Gandum, Om saya. Si orang ini. Wah, sampean mabok ya? Hah? Saya kemari mau minta sedekah, bukan am om. Kalau enggak mau ngasih ya udah. Iki wong-wong kayak edan kabeh. Lho, wong sogo ya kasane edan zaman gendeng. Raden Mas Noto Budoyo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe,
dan klik tanda lonceng di bagian kanan.